Sama-sama. Oke, masih bergabung lagi di kesempatan pagi yang sudah menjelang siang kali ini. Alhamdulillah cuaca terpantau cerah gitu ya, kategori di sinar ya. Masih dengan tema kita dan masih bersama keempat narasumber kita yang tentunya akan membahas seputar hal yang menarik sekali seputar pencegahan stunting di Kabupaten Gunung Kidul. Tadi ada dana desa yang ternyata bisa digunakan, atau dana desa ini menjadi salah satunya ada prioritas untuk penanganan stunting gitu ya. Ini peran serta masyarakat juga sangat diperlukan sekali untuk ikut juga dalam memberikan usulan-usulan gitu ya. Nah, tadi sudah ada Pak Sudiantoro yang menyampaikan seputar tadi dasar-dasar hukumnya, payung hukumnya. Kita akan ke Pak Dono gitu ya. Ini kalau Pak Dono ini lebih ke lapangannya nih Pak, kondisi di lapangannya ini seperti apa nih Pak sebenarnya untuk pencegahan stunting dan juga tadi implementasi di lapangan sebenarnya keadaannya seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih. Saya harus membiasakan diri dengan apa kawan-kawan yang begitu apalagi saudara Daksinar, saudara Daksinar, ya. Bukan? Oh, Kadang Warga. Oh, Kadang Warga. Kadang Warga. Daksinarga. Ya, saya harus mulai membiasakan diri nih. Baik. Iya. Jadi gini Mbak, saya jadi di lapangan itu kita harus mulai dari awal dulu. Iya. Jadi tema stunting sebenarnya bukan tema baru. Ya. Cuma tema ini kan mulai dikampanyekan, ya. Kurang lebih begitu. Baik. Itu baru seputaran tahun-tahun. Dua tahunan ini, dari tahun 2019 baru mulai. Nah, waktu itu belum begitu populer sebetulnya. Nah, terus kemudian Gunung Kidul itu menjadi lokus kabupaten penanganan dan penurunan angka stunting itu mulai tahun 2020. Nah, kita memasuki tahun kedua untuk daerah lokus atau lokasi pilot project untuk penurunan angka stunting di secara nasional dari status kabupaten kita masuk ke tahun kedua. Artinya saya memulai dari sini apa? Bahwa penanganan stunting ini bukan masalah sektoral. Artinya ini multisektoral, bahkan ini harus melibatkan semua para pihak, termasuk terkhusus adalah masyarakat itu sendiri. Itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga sebetulnya itulah yang jadi disampaikan oleh Pak Sudiantoro tadi. Kemudian di ketiga AKB, BM, dan D yang dalam hal ini berkaitan dengan desa, banyak berhubungan dengan desa, akhirnya mengampu beban untuk mengawal desa, dalam hal ini dana desa, untuk berkaitan dengan penanganan stunting. Tadi itu sudah disampaikan, boleh, pada prinsipnya boleh. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana sih sebenarnya kondisi lapangan? Saya matur tadi, kita baru mulai 19. Jujur saja, ini pekerjaan yang agak sulit. Karena sesuatu yang baru harus digiatkan dan diseriusi betul untuk kita mengenalkan. Padahal ini betul-betul strategis sekali, Mbak. Kenapa ini kemudian jadi rencana nasional strategis? Karena kita tadi disampaikan ada ledakan penduduk. Nah, sementara pertanian tanah juga nggak tambah. Nah, artinya daya dukung wilayah dan sebagainya, ya akhirnya manusianya yang digarap. Nah, manusianya adalah otaknya. Nah, ini yang kemudian menjadi pemicu untuk kenapa ini harus diseriusi. Nah, yang perlu kita sampaikan dulu, yang perlu kita fokuskan itu kelompok sasaran, Mbak. Kelompok sasaran itu yang perlu kita lakukan adalah, ini mohon maaf, ini akhirnya kok banyak berhubungan dengan perempuan, Bu. Karena pertama adalah di dalam perempuan itulah bayi memulai kehidupan, kan? Nah, jadi pertama adalah justru malah remaja. Jadi ini Pak Sobun bisa menjelaskan, jangan pernikahan dini dan sebagainya termasuk kesiapan reproduksi remaja. Itu kelompok pertama yang harus digarap, karena kasus anemia remaja tinggi. Itu, itu. Barangkali saya tidak bisa menjelaskan jauh, tapi angka menunjukkan anemia tinggi. Kemudian yang kedua, itu tidak kalah penting adalah pasangan usia subur.
terhapus. Jadi itu juga kadang-kadang tidak tergarap. Itu juga perlu. Jadi ada remaja dan ada pasangan usia subur. Kemudian yang secara apa khusus di sini akhirnya tadi di sasaran apa sasaran prioritas tadi adalah 1000 HPK. Iya. Nah, jadi dari sejak hamil anak dalam kandungan, baik. Kemudian anak usia 0-2, kemudian ditambah anak usia 2-6. Tahun. Iya. Nah, itulah masa-masa pertumbuhan. Kenapa yang perlu kami matur sampaikan juga mungkin para pendengar kadang lagu suara Daksin Narga. Dua tahun itu adalah fase kritis dalam pembentukan pertumbuhan otak janin. Dan juga bisa diulang. Nah, itulah yang kemudian kenapa ibu hamil dan anak 0-2 itu menjadi sesuatu yang harus betul-betul dikawal. Nah, dengan melihat sasaran ini, maka kemudian apa yang perlu dikerjakan? Oke, dana desa boleh. Tetapi kemudian apa? Nah, yang perlu saya matur juga kesempatan ini, tadi sudah disinggung bahwa di desa itu ada dokumen tentang perencanaan pembangunan. Nah, ada RPJM kelurahan, ada rencana kerja pembangunan tahunan kelurahan, kemudian itu akan masuk pada dokumen anggaran disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja kelurahan. Nah, bulan-bulan ini sampai Desember adalah bulan-bulan perencanaan. Jadi saya harap ini tidak terlambat untuk bisa menyesuaikan. Baik. Nah, perencanaan sebagaimana Permen Desa nomor 7 tadi, arahnya adalah tegas untuk pencapaian SDGs. Nah, artinya pembangunan yang berkelanjutan, tidak membebani generasi ke depan. Nah, di dalamnya adalah desa sehat, desa tanpa kemiskinan. Baik. Kemudian juga desa peduli pendidikan dan desa peduli atau ramah perempuan. Artinya itu tuh hal-hal yang dekat dengan tema-tema stunting. Nah, Permen Desa mengamanatkan itu. Artinya sebetulnya ruang untuk penganggaran untuk kegiatan-kegiatan stunting sangat terbuka. Nah, yang perlu kita sampaikan sebetulnya sudah terlambat karena fase ini sudah kita lewati. Di rembuk stunting itu sebetulnya kami berharap itu ke depan itu dipertajam, diperluas. Dan itu bisa menghadirkan banyak apa pemangku kepentingan, tidak hanya desa, tidak hanya Nom Sewu KB, tapi siapa tadi Pak Sopir bilang Pak Polisi juga boleh, KUA boleh, atau siapa. Bahkan saya mengundang kawan-kawan aktivis-aktivis pergerakan masyarakat yang peduli masyarakat. Bulan Juli sampai Desember jangan lalai dana desa di situ waktunya untuk menentukan untuk apa. Nah itu. Baik. Nah, khususnya kawan-kawan yang aktivis-aktivis perempuan, nah inilah saatnya untuk berbicara, untuk meminta kebijakan penganggaran untuk stunting. Nah, kemudian untuk apa sih Bu sebetulnya teknisnya? Teknisnya untuk apa toh sebetulnya kegiatan-kegiatan kita ini? Nah, boleh. Nah, sebetulnya kemudian untuk apa? Kami perlu menyampaikan, yang pertama itu kegiatan ini dikemas dalam kegiatan-kegiatan yang sudah ada di masyarakat. Satu, itu ada di pos bindu. Kemudian juga di tingkat lapangan ya, itu ada pos bindu. Kemudian ada pos yandu. Gerakan PKK, Karang Taruna. Kemudian BKB dan bahkan yang ada di apa kelembagaan yang lain di desa. Itu bisa. Karena apa? Tadi kelompoknya kan remaja, kemudian pus, kemudian ibu hamil, anak dan anak 26. 26 ini PAUD. Jadi pendidikan. Jadi sangat terbuka siapapun untuk di segmen sasaran itu kontribusi kegiatan. Baik.
Nah, apa yang belum kita sampaikan dengan tema-tema tadi, kenapa ada di Posyandu dan sebagainya? Karena disitulah sebetulnya kegiatan-kegiatan layanan terhadap penyandang stunting itu diberikan. Yang pertama adalah kesehatan ibu dan anak. Kegiatan apa di situ? Itu ayo dipikir dan ayo itu bisa digunakan. Fokusnya akan seperti apa saja? Gitu. Karena masing-masing desa berbeda. Tapi kadang-kadang yang umum itu biasanya PMD. Tapi maksud saya jangan umum-umum sekali gitu loh, yang harus ada yang tematis sesuai dengan kondisi gitu. Yeah. Nah, maksud saya begitu. Baik. Nah, kemudian konseling gizi, ini biasanya dari kader-kader kesehatan. Kemudian air bersih dan sanitasi. Ini khususnya air minum dan kondisi lingkungan. Baik. Sampai di sini dulu sebetulnya saya mau menyampaikan. Ada pembagian penanganan dan pencegahan stunting itu ada dua, Bu. Yang namanya pendekatan spesifik dan pendekatan sensitif. Spesifik itu berkaitan dengan asupan makanan. Baik. Kalau spesifik itu kondisi di luar, bahkan pergaulan, kondisi rumah, kondisi sebagainya, air bersih, itu spesifik, yang mempengaruhi kondisi kesehatan kelompok sasaran tadi. Nah, stunting itu justru pengaruhnya tidak di spesifiknya, tapi pengaruhnya justru muncul dari sensitif. Nah, artinya desa apa tadi yang SDGs tadi, desa sehat itu tadi sebetulnya 70% ada di sana. Oke. Gitu. Jadi air bersih dan sanitasi gitu ya. Kemudian itu satu, kesehatan ibu dan anak, dua, konseling gizi, tiga, air bersih dan sanitasi, nomor empat, nah ini perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan. Baik. Ya ini kan nggak ada kaitannya dengan yang masuk, tapi ini jaminan untuk hak-hak yang bersangkutan untuk memperoleh akses layanan. Oke, baik, Pak. Kemudian yang kelima ini pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini dan bina keluarga balita. Okay. Ini dinas pendidikan dan juga KB, monggo ini termasuk nanti nitip kelas parenting, pola asuh. Nah ini juga belum begitu kita lihat gitu loh, belum kita lihat di lapangan, dipahami betul oleh masyarakat. Kemudian upaya pencegahan perkawinan anak. Nah ini Pak Sobur ahlinya. Iya sama Bu Asar ini. Kemudian pendaya gunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk membangun kandang, kolam, kebun, ini 3K dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Sebagai studi kasus, best practice atau praktek terbaik berdesa itu ternyata, Ibu, ada sebuah desa punya sekolah SD, makanan itu yang mengemas adalah kelompok PKK desa setempat dengan luar biasa apa tanaman dan yang terkontrol betul, sehingga apa yang masuk di anak itu sangat-sangat betul terjamin gitu ya, Pak, dari betul terkontrol betul, kebersihannya, gizinya juga terjamin gitu ya, baik. Nah itu asupan sangat terjaga sekali. Kenapa ini tidak kita praktekkan seperti itu? Nah ini yang termasuk pekarangan dan sebagainya ini. Monggo nanti ini banyak ide sebetulnya bisa kita kembangkan. Iya, banyak ide yang ternyata juga nanti bisa dimasukkan gitu ya, Pak. Iya. Ke anggarannya nih bisa digunakan untuk hal-hal tersebut. Bisa. Baik, optimal. Iya. Oke. Kemudian ini yang tidak kalah penting, Mbak Reza, ini sebenarnya Pak Tuk yang lebih berhak untuk menyampaikan ini. Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu, kader pendidikan anak usia dini, dan kemudian pemberian insentif. Nah ini pemerintah desa biasanya kadang-kadang ini belum begitu memberi perhatian ke sini. Padahal sebetulnya
kegiatan ini tanpa gerakan kader juga nggak berdampak itu yang saya pesankan di pemerintah desa. Nah, kegiatan-kegiatan ini kita selesaikan sebetulnya dalam perencanaan itu ada musyawarah khusus tadi yang disebut dengan rembuk stunting. Nah, harapan kita tahun depan rembuk stunting itu juga rembuk kesehatan. Karena Nyijil ini mungkin ada yang namanya perbuk kelurahan sehat. Kelurahan sehat. Ya, tapi ini mungkin dinas kesehatan bukan di sini. Tapi ini besok kita harapkan bisa gabung. Berkolaborasi. Jadi apa yang bisa kemudian disampaikan kepada desa yang berkaitan dengan tema-tema kesehatan dalam hal stunting untuk bisa sesuai dengan kewenangan yang diatur ke Pak tadi itu bisa dibiayai oleh dana desa tersebut. Nah, artinya begini, Pak. Rangkuman dari cerita saya sebetulnya secara kebijakan tidak ada persoalan, anggaran ada, tinggal sekarang ini kemudian tipe-tipe kegiatan apa, sasarannya sudah jelas, kemudian jurus-jurusnya juga jelas. Kata kuncinya sekarang adalah di kemauan apa istilahnya agak tinggi sekali ya, kemauan politik namanya. Artinya keinginan dari pemerintah desa untuk menangkap ini sebagai sebuah kebijakan yang prioritas, satu. Kedua juga keterlibatan masyarakat. Yang ketiga adalah keterlibatan kelompok pemerhati hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan yang ada di masyarakat. Kawan-kawan pergerakan lah, monggo silakan. Karena kita terbuka, tanpa transparansi, tanpa kepentingan akuntabilitas sosial, saya kira apa yang kita bicarakan ini kemudian menjadi dokumen-dokumen administrasi saja. Baik. Nah, begitu yang bisa kita matur. Okay. Mungkin ada yang bisa di luar biasa. Oke, terima kasih Pak Dono. Tadi disampaikan banyak sekali ternyata program-program yang bisa dimasukkan gitu ya dalam rencana-rencana yang di tahun 2022 ini sangat optimal sekali apabila ini kita berkolaborasi dan masyarakat ini partisipasinya juga mereka sangat tinggi gitu ya. Tadi ternyata dari posyandu, konseling, tadi ada sampai air bersih, sanitasi juga jaminan. Disampaikan. Dan juga untuk apa ini Pak, jaminan remaja siap. Juga nih Tergarap semua gitu ya. Dan kalau seputar stunting berarti ketahanan pangan di dalam masyarakat tersebut juga harus di terjaga dalamnya. Gitu ya. Ini harus dimasukkan juga nih. Betul. Oke, luar biasa sekali. Ini mudah-mudahan bisa terrealisasi karena dana sudah ada gitu ya. Yang pertama anggaran sudah ada. Sasaran tadi disampaikan sudah ada menyasar stunting itu ibu remaja dan anak ini yang terpenting gitu. Betul. Ini semuanya sebenarnya bisa terrealisasi dan juga untuk mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Gunung Kidul gitu. Kondisi-kondisi di lapangan seperti itu. Nah, ini tergantung masyarakatnya juga nih seperti apa gitu ya. Ini masyarakat juga harus sangat menyambut baik program-program dari pemerintah gitu, Jay. Iya. Ini mungkin ada yang ingin menambahkan Pak Subiantoro atau mungkin Bu Asar dan Pak Sabr seputar bincang-bincang kita. Pak Subiantoro, monggo. Oke, terima kasih Mbak Risa. Menyambung dari yang disampaikan Pak Dono ya terkait dengan apa-apa saja atau kegiatan yang bisa dilakukan, bisa digali untuk lebih memacu atau mengoptimalkan stunting tadi. Nah, kemudian kalau Pak Dono tadi kan bicara dari sisi lebih murni pemberdayaan gitu ya. Tapi kita juga sebagai pemerintah kabupaten kan juga tentunya ada itu tadi tata kelola tahapan yang harus dilalui, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang kemudian harus sesuai dengan regulasi. Nah, kemudian di sini yang kemudian masih ada gap ya, ada gap antara kegiatan yang boleh dan tidak boleh. Tetapi sekali lagi gap ini bisa diselesaikan kalau ada kolaborasi antar instansi. Jadi yang tidak bisa dilaksanakan oleh dana desa ditangkap dilakukan oleh mungkin dari dana yang lain. Mungkin seperti itu ada boleh. Jadi jangan kemudian terfokus harus diselesaikan oleh dana desa. Tapi itu ada kolaborasi sehingga kemudian juga pemerintah desa atau pemerintah kelurahan juga kemudian dalam menganggarkan juga harus ingat regulasi tersebut. Bagaimana mungkin PR kita ke depan dalam implementasi lapangan
menselaraskan kegiatan itu tadi. Baik. Nah, kemudian sesuai regulasi tadi juga sebenarnya ada kegiatan yang memang wajib ya, yang dituangkan dalam surat edaran bupati tadi yang kita sampaikan. Itu ada beberapa kegiatan yang memang wajib untuk dilakukan di pemerintah kelurahan. Apa aja ini, Pak? Yaitu salah satunya adalah operasional forum desa siaga. Kemudian honor pendidik PAUD. Ini dengan kategori yang kemudian pendidik PAUD ini yang belum mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN. Iya. Baik. Kemudian insentif kader kesehatan dan atau garis miring kader KB. Ini juga sama dengan catatan yang belum juga mendapatkan alokasi dari APBN maupun APBD. Oke. Kemudian insentif kader posyandu. Ini juga tanda kurung ya, sama-sama yang belum mendapatkan dari dana yang lain. Oke, baik. Kemudian desa juga harus menganggarkan pemberian stimulan jamban sehat. Nah, jamban sehat ini kan masuk pada tadi yang disampaikan Pak Dono untuk sensitif. Bagaimana sensitif yang sensitif terkait dengan pencegahan stunting. Pencegahan stunting tadi. Ya. Okay. Untuk sanitasi yang bagus yang gitu sebenarnya sudah masuk. Ya, ini desa harus minimal untuk menyelenggarakan stimulan jamban sehat maupun bedah rumah minimal untuk 10 kepala keluarga. Baik. Kemudian operasional rumah desa sehat dalam kurung ini yang pendataan dan rembuk stunting. Rembuk stunting tadi sudah disinggung Pak Dono, tapi mungkin untuk pembahasannya mungkin bisa di lain waktu gitu ya. Oke, next time gitu ya, Pak. Kemudian yang ke-8 adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan stunting. Nah, ini sudah dibolehkan, hanya kemudian kegiatan-kegiatan apalah yang kemudian harus kita selaraskan tadi supaya kemudian juga karena dana desa juga terbatas, tidak dibebankan di situ dan lainnya sebagainya pertimbangan tadi. Baik. Nah, kemudian ini dari SE-nya ya, dari SE-nya bupati yang memang wajib dilakukan. Kemudian juga kita harus melihat lagi aturan yang mungkin agak di Gunung Kidul ini, yaitu terkait dengan peraturan bupati nomor 61 tahun 2018 yang kemudian itu sudah diubah dengan peraturan bupati nomor 51 tahun 2019. Ya, di situ juga menentukan bahwa dana yang masuk di APBDES itu bisa digunakan untuk 5 bidang. Ya, 5 bidang. Sedangkan spesifik, kembali lagi ke tema kita ya, spesifik dana desa ini. Nah, dana desa ini hanya untuk bisa digunakan pada 2 bidang. Dua bidang itu adalah bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian langsung aja masuk juga kemudian dana desa untuk stunting kan gitu. Ini tadi sudah kita sampaikan yang wajib. Yang wajib tadi. Nah, tetapi juga di perbuk itu kan juga banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa di explore atau bisa yang kemudian direncanakan. Nah, dari bidang pembangunan itu kan ada kemudian sub-sub bidang. Nah, salah satunya kemudian sub bidang kesehatan. Nah, di dalam sub bidang kesehatan ini sebenarnya sudah diatur di situ di perbuk yang nomor 61 itu salah satunya nih yang kita bacakan saja ya. Itu ada nomornya ya, nomornya itu 2.2.07 itu berbunyi pengasuhan bersama atau bina keluarga balita. Nah, seperti itu kan bisa. Berarti kalau di kemendesnya, permendesnya bisa, kemudian di perbuknya juga masuk di bidang pembangunan, itu tinggal eksekusi, tadi eksekusi gitu ya, ada nggak kemauan dan itu memang menjadi prioritas tidak nggak di desa itu tadi. Nah, itu contohnya ada. Mari kita nanti bisa buka lagi di dalam perbuk 61 itu yang kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik yang hanya saya bacakan tadi satu, atau mungkin satu lagi yang mungkin bisa itu penyelenggaraan
posyandu, dalam kurung makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, nah, seperti itu. Okay. Itu tadi sudah disebutkan Pak Dono, tapi ini sudah masuk lagi itu memang di bidang pembangunan, berarti bisa kan? Bisa gitu, gitu ya, nah, Pak. Seperti itu contoh-contoh nanti bisa kita lihat lagi. Jadi tinggal eksekusi ya, di lapangannya seperti apa, perencanaannya seperti apa. Sesuai nggak gitu dengan memang itu data kebutuhan dari desa yang bersangkutan. Oke, okay. Gitu. Terutama untuk pencegahan stunting gitu ya, betul, Pak. Betul ya, kembali ke tema kita stunting. Oke, terima kasih Pak Subiantoro, dan waktu kita ternyata sudah mepet nih katanya Sinar Guys. Waktunya kita harus closing statement gitu ya, Pak, membahas seputar pencegahan stunting dan dengan dukungan dana desa. Ini sangat sangat apa ya, sangat seru untuk dibahas gitu ya. Jadi uang ini sudah didukung dengan dana desa, walaupun disampaikan tadi oleh Pak Subiantoro terbatas gitu, harus sesuai dengan pagu, tapi ini adalah bukti dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sangat serius sekali untuk menangani pencegahan stunting di Kabupaten Gunung Kidul. Tadi kita menghadirkan Pak Dono juga yang mengetahui nih kondisi di lapangan, dan tadi menyampaikan bahwasannya banyak hal sekali yang bisa dilakukan dalam perencanaan gitu. Dan